Woi geng, balik sama gue. Kali ini gue lagi main game Idol Dynasty Indo lagi ya. Jadi kali ini gue mau ngasih lihat Perang Puncak ya ini. Perang Puncak final di server S600-an lah ya. 600-an, entah dari 600 berapa ketemu sampai 615 apa 620 gitu. Pokoknya antara 20 server kayaknya dari 600 ya. 600 sih kayaknya, nggak ada yang 500 sih kayaknya. Jadi ini finalnya, ini lumayan Sultan ya, Sultan server 600-an ya. Si Scania ini ya, Scania sama Solja ya. Dulu ada yang Zeus Kui ya, kayaknya ganti nama dia. Ganti nama, kalau nggak salah Zeus Kui itu kayaknya si Solja ya. Kurang lebih mirip sih yang dia pakai. Jadi dia ini meta god baru ya, meta god baru, cuman kayaknya belum jadi sih, masih kalah ya buildnya tuh, masih kalah kuat ya sama si Scania ini. Kayaknya sih gua sih megang Scania ya, karena kalau dari gua lihat itu, perhatiin dari soul strateginya tuh udah gila ya punya dia ini. Dia lagi naro di ini ya, di evil siapa si Mai ya. Sebenarnya punya dia ini Evil Gojia ya, mungkin dia ini ngepur ya. Dia kalau pakai Evil Gojia lebih parah lagi menangnya ya. Dia ngepur pakai si Shimai ya. Lu lihat aja nih, ini bedanya jauh nih. Shimai dia lawan GPT musuh yang builnya nggak setara tuh, jauh pokoknya. Pokoknya Sultan kalau ngebuil itu ya nggak masuk logika anjir. Kalau lu nggak bisa ngimbanginnya susah ya. Lu lihat aja, efek si mainnya bisa lebih sakit dari dibanding GPT. Lu lihat aja udah kayak begitu ya. Udah soul ping 2. Nah, ini blood dust nih sayang banget tapi ya. Itu blood dustnya kalau dipakai, buset. Coba Zhang Liao gitu ya, dia pakai blood dust kayak begitu ya, guys. Tebel kali gua rasa. Gila, strateginya udah merah semua. Pokoknya nggak imbang, parah. Gue sempat lihat dia ini cuman top 2 ya. Dia leader apa sih, leader Bob, leader apa sih, leader apa, Scramble ya. Yang event satu lagi yang kayak begini juga, yang server lain itu ya, cross server tanding kayak gini, turnamen gitu ya. Itu dia sempat juara, cuman juara 2. Sekarang udah jadi top 1, gila. Kuat sekarang sih, kalau gue lihat dia tuh kuat banget ya. Padahal dia gak all-in ke GPT ya, all-innya di general-general aneh kadang-kadang. Evil Shumai lo bayangin. Sebenarnya dia ini Evil Gojia ya. Cuman karena, waduh parah sih mungkin ya, udah terlalu jadi gitu ya strateginya ya. Gila gila, yang betting aja ragu-ragu tuh kan, hampir imbang ya. Ada yang ngebet yang kanan juga gitu, cuma kalau gue udah tahu sih, jadi gue betnya ke kiri ya. Tuh dia juga punya IG ya, IG-nya juga nggak ada pasang, nggak ada pakai tadi tuh IG-nya ya, karena IG-nya ya emang gak guna sih. Dia mainnya mage gitu, mage pakai IG itu kayak kurang cocok sih, kurang cocok ya. Gue udah nyoba sendiri ya di akun gue ya. Gua GPT pakai IG itu kayak aduh, jadi mau nggak mau gua harus ambil gaji long gitu, kayak tolol ya. Seharusnya mage nggak usah pakai IG ya, suram ya. Kecuali ya pakai Evil Chow Chow itu, pokoknya buat damage fisik aja. Mage pakai IG itu kocak ya. Gue ini ngeri juga nih. Sebenarnya termasuk meta baru sih kalau pakainya God Jurong ya. Pakai yang bawa panah itu udah termasuk meta God fisik baru ya. Wih, udah lumayan ya. Soalnya udah pink sama merah strateginya. Udah level 4 ya. Tapi kalau gue sih feeling gue udah pasti menang Scania lagi sih.
Scania ini udah top sultannya di server 600-an ya. Gila ya, ini orang gila ya. Dia gak pake Evil Goji aja udah parah ya. Soalnya si Diochan dia juga tebel ya. Itu ditaruh di depan, Diochannya itu tebel ya. Darahnya 7,9 kayaknya, 7 juta lebih darahnya. Ngeri coy. Masih ada yang ngebet di kiri ya. Udah payah lah lawan Scania ini, udah susah ya. Karena udah gak imbang ya. Itu aja katanya dia bosen ya, gara-gara top up-nya kebanyakan katanya sih. Kalau bosen ya, saking bosen dia. What the fuck, what the fuck. Level 200, level menang si kiri ya. Si Agot ini levelnya lebih gede ya, 2 level ya. Sedangkan Scania kalah level. Tapi kalau dari build-nya lebih ngeri di Scania. Lihat aja deh, pasti bedanya jauh ya. General yang gak bisa bunuh si Diochannya nih, susah nih. Diochannya ini keras banget cuy. Lu liatin aja nih, pasti mati gajilong duluan ya. Buh, ya. Lu lihat tuh ya. Dipukul sama si Mai-nya tuh. Buh. Sakit nih, damage-nya tuh ngalahin si GPT ya. Hidup lagi, mati lagi bentar lagi. Sakit banget pukulan dari Evil si Mai-nya loh. Evil si Mai-nya tuh udah mentok gitu. Ah, enggak terasa GPT musuhnya. Lu lihat darahnya penuh begitu. Ini ditabokan ya, mati nih. Gak bakal kuat sih nahannya, damage-nya terlalu gila ya. The real sultan di server 600-an ya. Scania ya. 614 kayaknya sih. Buh, gila. Boro-boro lu bunuh punya Scania general 1 aja bisa mati, hebat lu. Level semainya udah buduh. Sadis, malah dia ocannya tebel. Lihat aja tuh. Geli-geli doang, cok. Gajilong paling depan udah mati duluan ya. Gila sakit juga nih. Ini kalau mau ngide boleh juga sih. Si Diochannya diganti Evil Dianwei ya. Jadi mainnya tuh pengen combo apa sih? Kombonya sekilas si Evil Shumai sama IDW itu ya, misalnya tumpuk ya. Kurset ya, kurset kalau gak salah ya. Kan damage-nya bisa tumpuk sekarang. Yang bikin GG itu ya damage-nya bisa tumpuk. Gokil sih anjir. Buset. Wih sakit juga ya Evil Cao-Cao-nya ya. Eh bukan Evil Cao-Cao tuh, si itu ya, jurong ya. Kerasa sih tadi darahnya hampir setengah ya. Hampir setengah loh tadi digebuk. Tuh menaskan iya kan. Tuh darahnya 7,9, defnya 5100. GPT-nya buh. Paling tebel tuh Diochannya ya. 7,9. No, Evil Shimai-nya juga dari 6,8. Anjir. Kayak mana lu membunuhnya gitu loh. Udah pasti menang Scania itu. Kayak bukan bandingnya tuh, imbangnya bukan 50-50 ya, itu kayak 90-10 ya itu ya.
Gila sih, parah banget ya. Gaji long. Hampir jadi sih ini jurongnya. Scania ini ya, parah ya. BGWP coy.